أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, buat julung kali pertamanya, ustaz dan juga ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita bertentang mata, kita berjumpa pada malam yang mulia ini, yakni pada malam ambang tahun baru, ataupun kita katakan nak masuk kepada 2021. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita peluang dan ruang. Mudah-mudahan insya-Allah keberadaan kita, perhimpunan kita pada malam yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ustaz ucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih terutama kepada seluruh pimpinan ahli jawatan kuasa Surau Ar-Rahman, Bertam Malim Melaka ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Comel masjidnya, suraunya, kan? Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan peluang kepada kita. Seperti mana yang Tuan Pengerusi sebut tadi, kita buka lembaran kita dan kita tutup lembaran tahun kita. Tidak ada salahnya kita sambut pada tahun baru. Tetapi yang dianjurkan oleh para alim ulama', biasanya kita akan menyambut satu Muharram dan akhir daripada sebelum nak masuk satu Muharram dengan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Jadi alhamdulillah, tidak ada kesalahannya, cuma bagaimana cara sambutannya itu yang menjadi persoalan. Kan? Nak sambut tahun baru, ustaz, salah ke sambut tahun baru? Salah tu dekat mana? Nah, macam ada orang waktu ustaz mengaji dulu, di Madrasah Ad-Diniyah Bakriyah, Pondok Pasir Tumbuh. Ada seorang tok guru ni waktu ustaz mengaji, dia tanya, kan, arak ni apa hukum dia? Kita confident dia jawab, arak ni hukum dia haram. Nah, mana ada arak haram, kata guru? Arak tu najis. Yang minum tu baru haram. Yang buat arak tu baru haram. Yang pergi hantar arak tu baru haram. Yang pergi tuang arak tu baru haram. Maksudnya perbuatan kita. Arak tadi tu tak haram, arak najis. Kalau kena pada pakaian, mesti kena basuh. Kalau kena pada pakaian, tak boleh bawa dalam solat. Kecuali kena pergi basuh, hilang bau, hilang warna, hilang rasa, kemudian okey semua, barulah boleh bawa masuk di dalam ibadah. Ustaz buat contoh, solat tadilah. Nah, ataupun nak tawaf ke misalnya contoh. Nah, biasa kita maklum, arak apa hukumnya? Haram. Confident jawab, padahal salah. Kan? Itulah sedikit sebanyak yang perlu kita faham dalam konteks untuk menyambut tahun baru. Ada orang kata, ustaz, sambut tahun baru mana boleh? Kan? Kapir je. Tak boleh tu daripada sudut mana?
Tak boleh daripada sudut pembaziran. Tak boleh daripada sudut apa berlakunya ataupun ada persentuhan di antara lelaki dengan perempuan. Tak bolehnya dekat mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duduk membazir masa di tepi-tepi jalan. Tak bolehnya mana? Pelbagai lagi. Sebab tu Alhamdulillah. Ustaz tertarik seperti mana yang disebutkan sebentar tadi oleh Al-Fadil. Tuan pengurusi kita. Kita nak buka lembaran baru kita 2021. Ataupun kita nak tutup lembaran 2020 dengan kita menghadirkan di dalam surau, dengan kita menghadirkan diri kita di dalam majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ustaz ucapkan jutaan terima kasih berbanyak-banyak, terutama kepada Ustaz Zaid, kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang datang daripada jauh untuk live dan sebagainya. Mudah-mudahan ustaz mendoakan kalian semua duduk dalam keadaan diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi perjalanan daripada negeri Kelantan bertolak lebih kurang malam tadi, kemudian penat sikit, tidur dan sebagainya, sampai di Gambang dan sebagainya, ada singgah rumah sahabat sekejap. Kemudian Alhamdulillah, sampai jugalah di Surau Ar-Rahman ni. Pengurusi dah risau dah, kan, mana ustaz ni? Katanya kambing golik ada malam ni. Wallahualam betul ke tidak, kan? Pengurusi kata dengan ustaz lah, nah. Tapi tadi dalam perjalanan tuan pengurusi kata, ustaz, kambing lari pula ustaz, nah. Tapi tak apalah, insyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah, untuk ngaji, untuk duduk dalam majlis ilmu ni hingga ke akhir hayat. Sehinggakan baginda Rasulullah SAW sebut, bagaimanakah yang nak dikatakan seorang manusia itu tadi benar-benar digolongkan daripada orang bijaksana, ataupun dalam bahasa yang lain pandai, dalam bahasa yang lain cerdik, nah, dalam bahasa yang lain clever. Ikutlah apa benda. Kenapa dalam kitab sebut disebutkan bijaksana, tak sebutlah ustaz bijak sini, kan? Kan kalau kita belajar dalam kitab Usuluddin, nah, kita mengaji dalam kitab-kitab Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Muhammad, kita talaqi dan sebagainya, sifat Nabi ada empat: siddiq, tabliq, amanah, fatonah. Betul? Siddiq benar, tabliq menyampai, amanah integriti ataupun jujur. Apa yang Allah Ta'ala kata, yang itulah dia sampaikan kepada kaum ataupun umat dia. Dan yang keempat, fatonah. Apa fatonah? Bijaksana. Sebab tu kalau kita pergi Thailand, pergi bumi Fatani, jangan sebut Patani. Patani tempat fitnah. Dia ada bahasa dia lain, Arab ni. Fatani tempat orang yang bijaksana. Tak dinafikan lah, kan? Ramai ulama-ulama dilahirkan di situ. Antaranya almarhum Tuan Guru Syekh Daud Al-Fatani. Oh, dahsyat Tuan Guru Syekh Daud Al-Fatani. Nah, karang kitab macam-macam kitab. Jauh beza. Nah, sehinggakan setengah pendapat kata karang lebih kurang 300 buah kitab. Dan dihabiskan hidup dia dengan kita katakan mengaji, mengajar dan mengarang kitab. Sehinggakan dia disebut tidak berkahwin. Nah, sehinggakan tak sempat untuk berbini, tak sempat untuk cari isteri. Kerana apa? Kerana masyghul. Masyghul maksudnya kerana berbimbang-bimbang untuk bawakan bekalan. Kenapa ulama kata disebutkan bijaksana, ustaz? Sebut bijak sini lah, ustaz, senang sikit. Bijaksana maksudnya naknya bijak akhirat. Ramai orang bijak atas dunia. Ramai lawyer, arkitek, doktor, oi, ramai. Kan, kalau dekat negara kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ramai daripada golongan-golongan cendekiawan, tapi lawan hukum hakam Allah Taala. Mana seronok perjuang LGBT. Jangan main-main. Pejuang LGBT ni semua cerdik pandai ni. Ada lawyer, arkitek, tapi dia kata we want LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, LGBT. Nah, yang mana kalau ibu-ibu, ayah-ayah tengok penceritaan ulama-ulama yang diziarah bumi Palu di Indonesia. Satu ketika yang Allah Subhanahu Wa Taala terbalikkan bumi dia. Bila? Tahun lepas ke dua tahun lepas? Lebih kurang gitu. Nah, dua tahun lepas. Lebih kurang lah. Nah, bumi Palu, Aceh tsunami. Bumi Palu yang kita kata dia buat agama ritual.
Agama orang kata apa? Sembelih kepala lembu, mantra, lautkan kepala lembu tadi tu. Nah, hanyutkan kepala lembu tadi tu ke arah laut. Nah, akhirnya Allah Ta'ala turunkan bala. Nah, di situ juga ramai daripada sahabat-sahabat ustaz cerita bagaimana ujian dan musibah Allah Ta'ala turunkan kepada bumi Palu ni tadi. Antaranya kegiatan maksiat LGBT, lelaki suka sama lelaki, perempuan suka sama perempuan. Akhirnya Allah Ta'ala terbalikkan bumi Palu, Allah Ta'ala rembas bumi Palu, Allah Ta'ala batikan beberapa penghuni Palu. Ni yang kita nak cerita, ramai yang bijak ustaz hari ni, alhamdulillah. Nah, anak kita arkitek, anak kita doktor, anak kita engineer, anak kita subhanallah. Tetapi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mempersiapkan bekal amalan dia sebelum dia mati, sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia masuk alam barzah. Maksudnya apa? Dalam hidup Allah Ta'ala bagi usia dan hayat dia, dia sibuk berbimbang-bimbang tentang ibadah. Jangan nampak ibadah ni solat, puasa, zakat, haji. Dah. Nah, kita kata ibadah ni umum. Apa sahaja yang membawa kepada takarrub. Apa takarrub? Dekatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu dinamakan ibadah. Ustaz, saya cari rezeki ustaz 8 pagi sampai 5 petang. Itulah dinamakan ibadah. Nah, ustaz, alhamdulillah ustaz, malam di antara Maghrib dan Isyak, saya dapat maklumat bahawasanya Surah Ar-Rahman akan melakukan ceramah perdana ambang tahun baru 2021. Yang mana kita maklum 2020 ni mudah kata lebih banyak buruk daripada baik. Nah, hidupan kita, suasana kita, masyarakat kita, kan? Yang mana Allah Ta'ala uji kepada kita, yang imam bacakan doa tadi, Allahumma inna na'uzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungkan aku, jagakan aku ya Allah daripada penyakit sopak, daripada penyakit juzam, daripada penyakit ta'un, wa min sayyi'il asqam. Nah, dan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati oleh Allah, malam ni malam teristimewa. Nah, malam Khamis, malam Jumaat. Kata Al-Imam Syafi'i rahimakumullahu ta'ala, ada 4 malam yang kalau orang ni tadi berdoa, takkan ditolak doa dia. 4 malam. Kalau diangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni tadi, yakinlah insya-Allah tidak akan ditolak doa dia, tidak akan ditolak diperkenankan hajat dia, dan nescaya Allah Taala akan kabulkan. Pertama, pada malam Aidul Fitri. Nah, sebilangan ulama kata Aidul Fitri ni tadi digabungkan sama juga malam Aidil Adha. Nah, malam 10 Zulhijjah. Ada ulama kata ni satu. Okey, malam Aidilfitri dengan malam Aidil Adha. Ada setengah kitab tulis dua malam hari raya, malam tu. Jadi diletakkan satu point. Okey, jadi malam Aidilfitri dengan malam Aidil Adha. Malam Aidilfitri satu Syawal lah. Kan? Yang kita bertakbir hari raya tu, malam Aidil Adha 10 Zulhijjah. Ada ulama kata ni dipecahkan sebagai dua. Satu, satu. Ada ulama kata dak, sekali kan je lah. Dua malam hari raya. Mana dua malam hari raya? Aidilfitri, Aidil Adha. Tak apalah. Kemudian yang seterusnya, nombor dua apa dia? Pada malam Lailatul Qadar. Itu takkan ditolak oleh Allah. Sehingga Nabi SAW sebut, man qama lailatul qadri imana wahtisaban ghafiru lahu ma taqaddama min zambi. Nabi kata apa? Pada malam Lailatul Qadar, sekiranya ada daripada kalangan hamba aku, dia bangkit untuk bertaubat kepada Allah, dia bangkit kena malam tu, malam Lailatul Qadar. Ulama ittifaq Lailatul Qadar bubuh dalam Ramadan, tak ada Zulhijjah, Muharram. Nah, jangan tu ustaz, Lailatul Qadar ustaz, sayalah rasa tahun ni ustaz 10 Muharram ustaz.
Sebab saya rasa tenang je malam tu. Dia panggil haji tu haji mabuk ketum dia panggil. Nah, biasanya yang dikatakan Lailatul Qadar ni ulama ittifaq Ramadan. Nah, ulama bahas lagi dalam lagi 10 malam akhir situ. Cuma berlaku khilaf lah. Ada kata, Allah Ta'ala nak bubuh pada malam-malam mana pun Allah Ta'ala punya kuasa. So, 3 Ramadan ke, 5 Ramadan ke, 7 ke. Tapi kebanyakan ulama' kata pada 10 malam terakhir. Nah, cuma berlaku lagi perselisihan. Yang kata 10 malam terakhir tadi, ada kata malam ganjil 21, 23, 25, 27. Tak apalah, yang pokok pangkalnya kita beramal. Jangan tak beramal. Ni bergaduh, ustaz, malam Jumaat mesti kena baca kahfi. Nabi mana ada baca Yasin? Pula dah. Kan? Ustaz, malam Khamis, malam Jumaat, ustaz, mesti buat ceramah perdana. Mana boleh baca Yasin? Tak ada dalil. Buatlah apa sahaja amal ibadah pada Khamis, malam Jumaat. Ada satu tempat ustaz mengajar di Selangor tu bergaduh antara dua jemaah, dua puak. Bukan bergaduh lah macam selisih faham. Nah, dia kata Nabi mana ada baca Yasin Khamis malam Jumaat. Nah, Nabi baca Yasin tiap-tiap pagi, setiap hari. Nah, kita kata buatlah apa sahaja amalan, tak kisah. Nah, tidak ada pun satu benda yang melarang. Kau nak baca Baqarah, kau nak buat majlis selawat, Zaharadinul Mu'ayyah. Nah, kau nak buat qasidah, kau nak baca burdah, kau nak berzanji, kau nak semahyang hajat, kau nak baca Quran 30 juzuk, buatlah apa. Bergaduh. Ustaz, oi, kena baca kahfi ustaz. Yang ni kata baca Yasin. Pihak surau dan pihak masjid tadi tu, pilihlah. Kan ada 4 kali Khamis malam Jumaat sebulan. Biasa 4-4 ni Yasin malam, baca Yasin Khamis malam Jumaat. Pilihlah satu ni tadi untuk buat baca kahfi. Buatlah, sepakat dah semua, termasuk AJK, pengurusi apa semua, sepakat. Kita ubah sikit, kita ikut kehendak jemaah. Buatlah. Bulan pertama yang kata suruh request, suruh minta baca surah kahfi, muka dia tak nampak. Baca bulan kedua pula, ni minggu last ni, pun tak nampak. Akhirnya last kali selidik, minggu bulan yang ketiga, tak datang juga baca surah kahfi. Rupa-rupa jumpa dekat kedai mamak, kuang asam betul. Nah, ni kata, bergaduh mana kahfi lah, apalah. Lah, apa pun tak buat. Seronok iblis tipu orang macam ni. Nampak? Sebab tu antara malam yang sangat-sangat dituntut, malam Lailatul Qadar. Jangan lepaskan. Nah, macam tahun lepas agak suram sikit lah. Bukan tahun lepas, tahun ni lah, 2020 ni. Terawihnya dekat rumah. Apa lagi? Nah, tazkirahnya pun manjang duk tengok online je. Ibu-ibu daripada tak kenal Facebook, ketua buat Facebook. Kan? Tak apa, dah online je manjang. Daripada tak kenal YouTube. Nah, terus tulis YouTube. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kata ceramah-ceramah, tazkirah, qiyamulail kurang sikit. Nah, tak silap ustaz, betul ke ustaz duk tengoklah. Nah, kalender kita 2021 ni Ramadan kita awal April ke, tak silap ustaz? Kalau tak silap ustaz lah, lebih kurang berapa bulan lagi? 1, 2, 3. Nah, sekarang masa ni, ya Allah, ya Rabbi, cepat. Betul lah Nabi SAW sebut antara tanda-tanda akhir zaman, alamat kecil, dia panggil alamat sughra. Nah, alamat besar banyak. Matahari naik sebelah barat, Al-Masihud Dajjal turun. Matahari kita katakan naik sebelah barat lagi. Nah, kemudian keluar Ya'jud wa Ma'jud, turunnya Nabi Isa AS. Banyak. Antara tanda kecil kiamat, Nabi kata masa putarnya begitu cepat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana yang nak dikatakan cepat tadi tu? 1 jam 60 minit juga. Bukan kata 1 jam 50 minit ke, 1 minit 60 saat juga. Bukan kata 1 minit akhir zaman 50 saat ke. Cepat tu cepat macam mana Rasulullah? Sahabat tanya kepada Rasulullah. Betul dah lah kita tengok ni, gerbak-gerbuk PKP bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7. Macam tak ada apa-apa dah. Ni dah akhir dah ni. Nah, tahun 2020 ni, satu dunia ada target masing-masing. Sebab nombor cantik. Kan? Orang tak kahwin, target 2020.
Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Negara mana kita kata, bahkan dalam negara kita, ustaz belajar dulu sekolah menengah, kita panggil apa? Wawasan 2020. Nah, apa ada wawasan 2020? Besok orang tanya, COVID jawab. Nah, 2020 wawasan COVID. Nah, corona. Tak ada apa. Ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin betul. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Korang cadang bukan main lagi, planning korang gerbak gerbuk gerbak gerbuk. Nah, nak buat kereta terbang lah lah, apa pun tak ada. Nah, nak buat itu, nak buat ini. Aku bagi satu benda, ujian, musibah yang tak pernah engkau nampak, habis kelang kabut satu dunia habis. Nah, ni kata ni, perancangan Allah Ta'ala lebih bisik, lebih hebat daripada kita. Nah, sebab tu jadikan malam Lailatul Qadar itu tadi malam bermunajat kepada Allah. Nah, cuma ulama ada berselisih pendapat, kata kuatnya malam 27. Adalah kata, kenapa? Kenapa? Kerana huruf dalam surah Al-Qad, Lailatul Qadar tu 9 huruf. Allah Ta'ala ulang 3 kali. Maksudnya Lailatul Qad 3 kali kan? Lam, ya, lam, ta. Kebetulan ada papan putih. Ha, tulislah sekejap. Kan? Lam, ya, lam, ta. Alif, lam, qaf, dara. Betul? Lam Lailatul Qad. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa sini? 9. Kan? Kebetulan ada papan putih ni. Tulislah sekejap. Lailatul Qad. Jangan tulis dalam bahasa Melayu L-A-I. Tak jumpa. Tak jadi. Nah, Lailatul Qad 9. Allah Ta'ala ulang 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qad. 1. Wama adraka ma Lailatul Qad. 2. Lailatul Qad rikhairum min alfijah. 3 kali Allah Ta'ala ulang. Jadi huruf Lailatul Qad tu, Lailatul Qad, Lailatul Qad, Lailatul Qad. 9 kali 3 berapa? 27. Maka tu ulama' sebilangan ulama' tafsir kata malam 27 tu malam yang sangat-sangat mustajab. Nah, kan sebab Allah Ta'ala ulang 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qad. 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qad. 2. Lailatul Qadri khairum min alfi syah. Betul. Lepas tu tak ada dah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amsalamun hiya hatta matla'il fajr. Tak ada dah Lailatul Qad. Maka ada 9 huruf. 9 kali 3 apa? 27. Maka ulama kata malam 27 jangan lepas. Bangkit. Nabi kata banyak mana pun dosa, man qama Lailatul Qadri imana wahtisaban ghafiru lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang bangkit pada malam Lailatul Qadar, kena pula malam tu malam Lailatul Qadar, penuh dosa dia di antara langit pertama sampai langit ketujuh. Penuh dosa dia di antara bumi pertama sampai bumi ketujuh. Penuh. Seperti buih-buih di lautan dia punya dosa. Tapi pada malam tersebut dia benar-benar minta ampun kepada Allah, Allah Ta'ala akan terima. Kecuali dua saja Allah Ta'ala tak terima. Mana? Yang pertama, orang yang khianat zalim orang lain. Yang tu malam tu tak ampun. Kau kena pergi jumpa orang tu. Nah, malam tu. Nah, ya Allah ampunkanlah ya Allah. Aku ni ya Allah, banyak dah aku zalim rakyat ya Allah. Aku zalim staf-staf aku ya Allah. Aku pukul ya. Siapa? Macam-macam. Yang tu tak diampunkan malam tu. Dan yang kedua kata ulama tak diampunkan, yakni kita berhutang dengan orang, malam tu tak ampun. Nah, jangan kata, ya Allah, aku ni, ya Allah, banyak utang, ya Allah. Nak kira ampun je, ya Allah, lebih-lebih kurang, ya Allah. Tak ada. Nah, mesti kita kena selesaikan juga. Sebab tu, malam Lailatul Qadar, malam yang cukup-cukup mustajab. Kemudian mana? Malam yang seterusnya, malam ketiga, malam Nisfu Sya'ban. Jangan miss. Sebelum nak masuk Ramadan tu kan, ada malam Nisfu Sya'ban. Biasanya, ni tak ada dalil ni. Ulama-ulama kita bawa biasanya akan baca 3 kali Yasin, betul? Biasanya. Kenapa baca 3 kali Yasin ustaz? Kerana 3 kali Yasin tu ngam antara lepas maghrib sampai ngam-ngam Isyak. Ustaz, saya nak baca sekali je. Baca. Ustaz, saya nak baca 2 kali. Baca. Ustaz, saya nak baca 3, 4, 5, 6. Baca. Ustaz, saya nak baca sejuzuk Quran. Lagi baik. Tak ada masalah. Jangan bergaduh.
Nah, ni bergaduh ni apa ni ni apa. Macam satu peristiwa lah. Nah, ustaz mengajar satu tempat, ada seorang hamba Allah ni bergaduh tentang baca kunut pada pagi subuh. Dia kata, kunut mana ada? Cuba kita tengok Mekah. Kita pergi umrah, mazhab Maliki, mana ada kunut? Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Turun ni lah. Kenapa dekat tempat kita Syafi'i nak baca pula? Yang kawan ni pula, ustaz, kita kena baca kunut ustaz. Itu adalah sunat aba'at. Sunat yang sangat-sangat penting. Bergaduh dua orang. Bergaduh. Yang ni kata subut kena, baca kunut kena. Yang ni kata, kunut tak perlu. Bergaduh. Bida'ah lah apa. Ustaz datang minggu satu lagi, tengok dia orang duduk elok je dalam kuliah ustaz. Ustaz pun tanya, belajar dekat mana? Kenapa dah tak berkelahi dah? Kenapa tak bergaduh dah? Bagus, alhamdulillah. Ustaz, kami sekarang dah berlapang dada. Allah seronoknya ustaz. Nah, tak apalah ustaz. Nah, kami dah berlapang dada. Yelah, berlapang dada macam mana? Sebab kami sekarang sama-sama dah tak semayang subuh ustaz. Nah, eloklah tu. Nah, asalnya bergaduh sebab kunut. Lepas tu dah tak bergaduh sebab apa? Sama-sama dah tak semayang subuh. Mangkuk ayun, betul. Nah, ni nak cerita kepada kita bahawasanya jangan berbalah, jangan bergaduh tentang apa ibadat yang kita buat selagi mana tak bertentangan dengan syarak. Maka malam pertama dua malam hari raya, Aidilfitri dengan Aidiladha, kemudian malam Lailatul Qadar, kemudian malam Nisfu Syaban, kemudian yang terakhir nombor 4 malam Jumaat. Ni malam ni. Nah, Khamis malam Jumaat, kerana tiga waktu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, kalau kena waktu tu apa dia minta Allah Taala kabul. Pertama, Khamis malam Jumaat. Pertama, mintalah waktu tu. Sebilangan ulama kata malam tu di antara maghrib hingga subuh tu, antara tu. Nah, bangkit. Nah, ke yang mulai ke lebih-lebih kita dah berumur ni, di antara maghrib hingga subuh tu, tu dipanggil malam Jumaat. Kemudian waktu yang kedua mustajab, di antara duduknya dua khutbah khatib. Khatib Jumaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata bla 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 sampai habis. Innallaha ghafur, innallaha sami'un ghafur. Nah, akan duduk. Mesti khatib kena duduk. Tak duduk tak sah khutbah. Mesti kena duduk. Maka duduk tu. Sebilangan masjid dia baca doa, betul? Bilal akan baca doa, betul? Sebilangannya diam saja, tak ada masalah. Maka ulama kata tu, duduk antara dua khutbah tu, kau doa kau, makmum doa makmum, masing-masing pasangkan hajat masing-masing. Kerana waktu tu sangat-sangat mustajab, duduknya khatib di antara dua khutbah. Dua. Ni Jumaat, Khamis malam Jumaat ni, nak pecah masa paling afdal. Faham dah? Dan yang ketiga, lepas solat fardu asar, minta doa kita kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, ingat doa kita sebagai hamba Allah, khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa kita takkan ditolak oleh Allah. Khamis malam Jumaat, dua malam hari raya, malam Nisfu Syaban, malam Lailatul Qadar. Empat. Sebilangan ulama kata lima. Maksudnya dia pecahkan malam hari raya Syawal, malam Aidil Adha, tiga malam tu. Ada kata dia gabungkan sekali. Ikutlah, tak kisah. Minta. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa kita pasti Allah Ta'ala terima. Ni kalau masuk tahun 2021 ni, biasa macam-macam azam kita dengar kan. Nah, kalau orang perempuan ustaz dah naik muak dah. Azam orang perempuan apa? Nak kurus, nak kurus, nak kurus. Nah, tak kurus-kurus pun aku tengok. Nah, kalau orang lelaki azam dia apa? Ustaz, saya azam dah. Azam daripada 2010 lagi. Azam apa ustaz? Saya nak berhenti merokok ustaz. Sampai leni duk tengok isap rokok lagi. Ustaz pun tanya dia, macam mana abang punya azam? Lama, tiap-tiap tahun datang. Ustaz salah dengar ni. Salah dengar macam mana? Azam nak berhenti beli rokok. Kurang ajar betul. Nah, isap-isap tetap continue ustaz. Nah, yang berhenti tu berhenti apa? Berhenti nak beli rokok. Macam-macam azam dah. Sebab tu apabila Allah Ta'ala kurniakan nafas kepada kita, bawa bekal sungguh-sungguh.
Kerana Nabi kata orang paling cerdik, dia bimbang apa bekalan nak masuk dalam kubur. Biasa kita cerita malam pertama nikah, betul? Seronok ustaz, ya Allah. Malam pertama bernikah, ya Allah ustaz. Tak rajin tengok boleh tengok ustaz. Tak rajin dapat boleh dapat, okey, tak ada masalah. Itu antara kelebihan masing-masing Allah Ta'ala bagi. Tapi berapa ramai daripada kalangan kita yang pernah dengar cerita dan kuliah malam pertama di alam barzah? Berapa ramai? Malam pertama lepas kahwin, seronok. Malam pertama alam barzah macam mana? Nabi cerita dalam kitab At-Tazkirah, Syekh Qurtubi bahas tiga langkah orang yang terakhir sahaja. Contoh ramai-ramai ke bumi kita, katalah last kali tu anak lelaki kita, contoh, ataupun anak perempuan kita, ikutlah. Last sahaja orang yang terakhir bergerak tiga langkah, satu, dua, tiga, nak balik rumah lah ni, turun malaikat akan tanya. Malaikat akan tanya pertama sekali soalan, betul, ma rabbuka. Tapi amalan pertama yang Nabi SAW sebut dalam hadis, solat. Nabi bawa dalam hadis Muslim, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati solat. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Pertama amalan yang akan ditanya oleh Allah dalam kubur, solat. Jika baik solat kita, baiklah amalan-amalan yang lain. Jika buruk solat kita, buruklah. Sebab tu bab solat tak ada kompromi. Sakit, tak sakit, uzur, uzur maksud ustaz bukan period lah, pening ke apa, wajib solat. Kerana satu-satu amalan yang tak ada kena-mengena dengan Jibril adalah solat fardu 5 waktu sehari semalam. Tak ada, wahyu tak ada. Ni Nabi SAW naik direct pada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tak ada kena-mengena Jibril. Adapun macam mana nak mandi wajib, nak pergi tunaikan haji, nak buat umrah, nak puasa bulan Ramadan, nak bayar zakat, nak apa gerbak-gerbuk, semuanya wahyu. Tapi sampai kepada bab salat, kata Malaikat Jibril AS, aku sampai langit ketujuh ni je aku boleh naik. Tengok dalam kitab Kifayatul Muhtaj, Allah Ta'ala panggil Rasulullah naik pada Sidratul Muntaha. Naik lagi pada Baitul Ma'mur. Kata Malaikat Jibril alaihissalam, aku kalau naik lagi ikut engkau ya Rasulullah, nescaya hancur lebur habis aku punya tubuh. Baginda Rasulullah SAW naik, ketika itulah difardukan pada asalnya berapa waktu? 50 waktu. Turun naik. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya 5. Maka last kali Nabi Musa sound pada Nabi Muhammad, bukan sound maksudnya marah, sound tegur. Rasulullah, Habibullah, Muhammad, engkau pergi request, pergi minta lagi dengan Allah Taala, umat engkau 5 waktu pun takkan mampu. Kerana umat aku tubuh besar. Nabi Musa, Firaun punya badan dia orang Mesir sana, tubuh besar-besar, umat aku 5 pun tak mampu. Aku yakin ya Rasulullah, umat engkau 5 waktu pun takkan mampu. Jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah, aku dah tak ada air muka dah nak berjumpa dengan Allah SWT. Cukup, habis dah tenaga aku dah. Sebelum beredar, Nabi kata apa? Allah Ta'ala pesan pada aku, umat aku, dia buat 5 waktu solat fardu, pahala dia sama macam asal kefarduan 50 waktu sehari semalam. Beruntungnya kita. Sakit ke tak sakit, solat jangan tinggal. Sehingga masuk di dalam kubur, orang yang meringankan bab solat. Dalam kitab Zahratul Murid Fi Aqaidi Tauhid sebut, ada satu ekor ular, nama dia Syuja'ul Afrak. Satu ekor ular, nama dia Syuja'ul Afrak. Tugas dia, kerja dia, patut orang tak semayang. Dalam hadis kita, dia akan tunggu 99 ekor ular Syuja'ul Afrak ni akan tunggu. Tugas dia cari orang tak solat. Nabi kata, buang 98, ambil seekor tadi tu je. Kalaulah dia punya poison, dia punya racun, dia punya patukan Syuja'ul Afrak, binatang ular ni tak duduk atas muka bumi Allah. Syuja'ul Afrak, seekor ular yang Nabi sebut dalam hadis, duduk di bawah muka bumi Allah. Tugas
Tugas dia cari apa? Cari orang jenis tak solat. Nah, dia ni kata Nabi sebut dalam hadis, Syuja'ul Afraq ni, kalau dia punya pancutan poison, racun dia, patukan dia, bawa naik atas muka bumi Allah, racun tu, Nabi kata, tidak akan ada satu batang pokok pun mampu hidup, tidak akan satu makhluk pun mampu hidup, kerana bisa dia terlalu luar biasa. Binatang akan mati, pokok-pokok kering kontang. Kerana apa? Syuja'ul Afraq punya patukan, punya bisa, cukup-cukup luar biasa. Lepas tu dalam bab solat jangan main-main. Berapa ramai hari ni orang meringan-ringankan bab solat? Berapa ramai? Nah, ni kita nak sambut tahun baru ni, kita bimbang ni. Walaupun dalam musim-musim PKP, nah, akan besok keluarlah artikel pasangan janda dengan pasangan lelaki ditahan dalam bilik hotel. Budak lelaki ditahan Melaka, Kulim, Sungai Petani, Kuala Lumpur. Macam-macam cerita. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati oleh Allah SWT, Ustaz nak pesan ketika mana ada zuriat, ketika mana ada anak, ataupun ketika mana ada cucu, ajarkan pertama sekali adab dulu. Kerana Al-Imam Syafi'i rahimakumullah ta'ala mengaji dengan Imam Malik. Kata sebilangan ulama, 8 tahun Imam Syafi'i habiskan masa dia untuk belajar tentang adab saja. Kemudian baru datang ilmu. Kerana apa? Kerana Imam Syafi'i kata, orang ada adab, insya-Allah dia ada ilmu. Tapi orang ada ilmu, belum tentu dia ada adab. Ustaz, ulang balik. Orang ada adab, insya-Allah dia ada ilmu. Orang ada adab. Nah, dulu-dulu orang tua kita, bila mana tetamu datang, cepat-cepat tutup televisyen. Nah, bila mana tetamu datang ni, mak ayah kita didik ni, lalu depan orang tua ni, mesti tunduk badan. Tak tunduk, makan tak habis lah kita jawab. Nah, sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati oleh Allah, adab dulu yang utama. Kerana kalaulah kita ada adab, insya-Allah anak-anak kita akan hormat kepada kita. Sebab tu ujian setiap daripada kita berbeza, betul tak? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, biasa kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul? Allah Ta'ala kata, setiap daripada manusia, aku beri ujiannya berbeza-beza, tak sama. Dan jangan ingat ujian tu adalah berbentuk susah saja, tak. Ada dalam ni mungkin anak tak berapa dengar kata, satu. Ada anak, ada dalam ni mungkin anak ramai tapi rezeki ataupun keuangan tu sikit pula. Ada orang alhamdulillah kerjaya hebat, anak dengan kata tapi dengan suami tak berapa nak baik. Macam-macam ujian. Nah, semua kita ada ujian. Dan jangan kata tak nak ada ujian, kerana Allah Ta'ala kata ujian itulah yang menandakan kayu ukur kalian bertakwa ataupun tidak kepada Allah. Macam ustaz lah, ujian ustaz beza pula dalam berceramah, menyampaikan kuliah. Nah, ujian kita beza-beza. Jangan nampak ujian, weh susahnya dia menyapu. Dah ada orang ujian dalam bentuk kaya. Ustaz mengajar di hotel di Palma Shah Alam. Kalau ibu-ibu biasa dengar, hotel di Palma Shah Alam, Seksyen 19, Selangor. Nah, ada seorang hamba Allah ni gaji 50,000 perempuan. Malam tu dia datang jumpa ustaz. Duit apa benda semua saya ada ustaz, tapi untuk maklumat ustaz, saya dah 2 minggu tidur dalam kereta dekat stesen Petronas. Kenapa? Kalau balik rumah saya menyampah tengok suami saya. Allahu Rabbi. Ustaz katalah apa benda semua saya ada. Rumah saya sebesar-besar alam dekat Shah Alam tu, stesen 7 belakang tu. Semua saya ada ustaz, tapi kebahagiaan saya tak ada ustaz. Nampak? Jangan nampak, oh, orang susah ni ujian. Oh ya Allah, dia punya. Dah ada orang yang Allah Ta'ala bagi senang pun ujian. Macam ustaz. Nah, beza. Dalam satu hari tu terima jemputan ceramah perdana Isra' wal Mi'raj. Nah, Allah Ta'ala bagi ujian. Betul-betul nak pergi kuliah pada masa tu, start enjin kereta tak hidup. Tak hidup. Nah, waktu tu ceramah perdana. Nah, macam malam ni lah ceramah perdana, orang dah buat makan semua. Kita tak boleh suka-suka batal, kecuali kematian ke tu lain lah. Nah, kalau setakat kuliah maghrib biasa tu boleh tahan lagi, kita minta orang ganti. Tapi ni dah buat banner semua dah. Nah, start-start je kereta tak hidup. Nah, tengok kiri tengok kanan, ambil solusi, ambil jalan lain, telefon kawan dulu. Syekh, ana nak pinjam kereta ni, nak pergi satu tempat ceramah. Daripada rumah ustaz tu nak pergi ke tempat tu 1.5 jam. Nak pergi berjalan tu 1.5 jam.
Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biasalah maklum kan, duduk di Kuala Lumpur ni dia punya jam azab dia bawah sikit daripada azab api neraka Allah. Nah, dia punya tak tahan ya Allah. Nah, cukup-cukup luar biasa dia punya jam dia. Ustaz pun minta tolong sahabat. Sahabat ustaz kata minta maaf banyak-banyak Ustaz Nazri, ana pun nak pakai kereta. Minta maaf banyak-banyak, ana tak dapat nak bagi pinjam. Ustaz tak ada jalan lain, tengok motor buruk ada sebelah. Nah, ni satu jam setengah ni jalan. Ustaz tak ada jalan. Nah, motor pun tak ada, kereta pun tak ada, naik motor. Bawalah motor. Allah Ta'ala uji ibu-ibu. Ni nak berdakwah ni, sampai tengah jalan, hujan selebat-lebat ni. Nah, adalah bawa baju hujan. Tapi lah baju hujan mana sangat. Walaupun dia boleh kurangkan saja, basah juga. Sampailah dekat surau tersebut. Nah, sampai dekat surau tu ibu-ibu yang rahmat. Satu jam setengah naik motor, naik ke Matu pun untuk aku. Nah, turun-turun tu ya Allah. Satu jam setengah, saya naik motor. La haula wala ujiannya dahlah hujan tengah panas. Tapi demi dakwah, demi penyampaian, demi kuliah, demi ilmu sedikit sebanyak, kita tidak ada masalah. Rasulullah lagi besar ujian. Kita pun bawa lah sampai-sampai orang dah solat maghrib. Lebih kurang lah, surau dia lebih kurang ibu-ibu ni. Nah, lebih kurang lah. Nah, boleh masuk lebih kurang 7-8 orang je. Kekecil lagi lebih kurang. Masa tu tak ada PKP lagi lah. Ustaz pun masbuk dekat belakang. Semayang habis solat. Ni ujian nak cerita. Ibu-ibu ujian ibu-ibu, ayah-ayah pun sama, ustaz pun sama. Lain-lain kita, takkan sama. Jangan kata semua nak sama je ustaz. Tak, lain. Habis mayam tu pengerusi datang. Pengerusi orang Kelantan. Nah, pengerusi orang Kelantan. Nah, kuliah ni di Selangor. Nah, assalamualaikum ustaz. Saya nak minta maaf banyak dengan ustaz. Ada apa tu? Ni saya terpaksa bergegas ke hospital. Ada apa pula ji? Anak saya tadi petang kemalangan kecil, aksiden naik motor. Jadi saya terpaksa pergi ke hospital untuk selesaikan sikit-sikit. InsyaAllah tak apa, ustaz ceramah dulu insyaAllah. Nanti kalau sempat saya balik untuk jamu makan dengan ustaz insyaAllah. Saya kata, ji tak apa, tak apa, tak apa, haji pergi settlekan dulu insyaAllah. Nah, ustaz solat tu adalah dalam dua saf. Nah, biasa habis daripada solat ni kadang-kadang ada yang balik, ada yang duduk. Tak apalah, nak buat macam mana? Ustaz pun ceramah. Naik atas meja, ceramah. Ibu-ibu bayangkan hadirin-hadirat yang rahmati oleh Allah. Ujian ni mula-mula dahlah satu jam setengah datang naik motor. Nah, hujan lagi tengah panas. Tetapi di setiap ujian, Allah Ta'ala balas kejayaan. Betul? Allah Ta'ala ulang dalam surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali. Setiap kesusahan, setiap kepayahan, aku akan balaskan kebaikan. Aku akan balaskan kejayaan. Cuma cepat atau lambat. Tak apalah, dah lah satu jam setengah. Datang dengan hujan lagi, ada satu saf setengah semayang. Ingatkan ramailah duduk dalam kuliah tu. Ceramah, ibu-ibu bayang 6 orang dalam kuliah tu. Nah, sabar lagi, tak apa, ceramah lagi. Isra' wal Mi'raj masa tu. Nah, dah lah kereta rosak, perjalanan satu jam setengah. Tapi Allah Ta'ala balas kejap ya. Dalam kesusahan, kepayahan, kerumitan tadi tu, Allah Ta'ala balas kejayaan. 6 orang tadi tu, 4 orang tu dia duduk depan ustaz. Bila jemaah ni kita datang masjid nak berkuliah, nak menyampai ilmu, nak ajar kitab, nah, kita tengok orang duduk dekat kita, seronok ke tidak? Seronok. Macam kita buat meeting mesyuarat. Nah, kita buat meeting orang dekat dengar, semangat. Dua orang duduk dekat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sliding door. Macam ni. Lebih kurang sama macam ni surau dia. Cuma yang ni besar sikit sana. Ceramahlah berkenaan Isra' wal Mi'raj. Nabi naik daripada apa, bergerak bersama dengan buruk. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Cerita gerbak-gerbuk. Ujian datang lagi. Nah, ustaz ceramah kuat ni. Suara ustaz ni, ya Allah. Ustaz ceramah. 4 orang depan ustaz ni, ustaz kalih. Tengok sikit, dia boleh bantai tidur pula. La ilaha illallah. Ni nak kata ujian ni. Nah, dia bantai tidur. Ni suara ustaz ni, kalau orang boleh tidur dalam kuliah, maknanya sebelum dia datang kuliah ustaz, dia terlampil kuda lah maknanya.
Takkan boleh tidur punya. Nah, besok ustaz baca khutbah Jumaat Masjid Peringgit. Ada masa jom kita pergi. Nah, biar besok ustaz baca. Baru-baru bila kan? 2 bulan ke 3 bulan lepas. Ah, kebetulan YB ada. Nah, YB apa? YB Masjid Peringgit tu yang dulu viral tu, baklik bayar tu. Nah, kebetulan dia ada. Dia ajak makan kan sini lepas tu. Ho dia kata. Nah, kita baca khutbah kau-kau punya. Nah, ustaz pun tengok la haula wala boleh bantai tidur 4 orang ni. Duduk depan aku. Nah, tak apa, ceramah lagi ngam-ngam bunyi macam azan isyak ni. Ustaz tengok 2 orang dekat sliding door ni, ustaz buat lawak dia tak dengar. Ujian ni nak kata ni. Ustaz kata pasal ni tak apalah, ceramah. Habis ustaz pun berhenti. Nah, ngam-ngam pengerusi sampai. Maknanya sebelum solat isyak lah pengerusi sampai. Tanyalah pengerusi bahasa Kelantan. Nah, pengerusi, bakpo teruk sangat ni pengerusi, surau pengerusi. Kenapa pula ustaz? Ya Allah, 6 orang je datang. Ya Allah, dahlah saya mari jauh. Pengerusi jawab apa? Ustaz, mujo na orang dengar kuliah ustaz. Kalau tak ada orang teruk, padan muka ustaz. Wang hajur punya pengerusi tuan-tuan. Dia kata nasib baik ada 6 orang. Kalau tak ada teruk, padan muka ustaz. Dia nak berlawak, gurau dengan ustaz. Dia kata dulu surau ni tak ada majlis ilmu. Orang datang solat, duit banyak tak manfaatkan. Jadi bila perubahan baru dibuat, saya nak adakan kuliah. Saya nak adakan program. Anak-anak muda nak main carom, anak-anak muda nak main futsal, anak-anak muda kita nak tarik. Saya nak gunakan duit ni ustaz. Ni dia sebut ni, bagus cara dia. Nah, saya nak ajarkan proses pengurusan jenazah. Kita panggillah ustaz-ustaz. Kita ajarkan kalau kaum ibu-ibu, kita buat kelas tajwid, kita buat program memasak. Selagi benda tak bertentangan dengan Islam, saya nak imarahkan surau ni. Saya baru dilantik sebulan pun tak sampai. Oh begitu, tapi pengurusi tak apalah, dahlah ada 6 orang, 4 orang tidur, 2 orang lagi ni pengurusi siapa? Yang mana ustaz? Ustaz pun kata kebetulan dia lalu, yang pakai songkok tu dengan baju merah. Kenapa dia ustaz? Tak adalah, dah 4 orang tidur. Ustaz buat lawak, dia tak gelak pun. Betul yang 2 orang tu? Iya, yang tu memanglah dia tak gelak ustaz. Yang tu pekak ustaz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam kuliah ustaz, 4 orang tidur, 2 orang pekak. Malam tu jin dengar kuliah ustaz. Nah, ujian bagi dia ustaz. Nah, dahlah datang jauh sebagainya. Inilah nak dikatakan beza. Begitulah kita nak sambut dalam ambang tahun baru kita, ujian datang. Nah, jangan anggap benda tu sama. Nah, biarlah ustaz, sama saja. Nah, perkara-perkara yang datang. Nah, Allah Ta'ala bagi ujian, Allah Ta'ala bagi musibah. Ni COVID ni. Sepatutnya ujian Allah Ta'ala bagi ni, kita makin ramai menghampirkan diri kita pada Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah perasan tak? Dalam bahasa yang tersirat, fahaman di sebalik semua ni, sebenarnya Allah Ta'ala sedang menghinakan kita. Daripada pandangan yang lain, daripada satu bentuk pandangan, betul, musibah, gerbak-gerbuk, betul. Satu pandangan lain, Allah Ta'ala sedang hinakan kita. Mana? Dulu imam sebut istauf sufufakum wa'tadilu, luruskan saf, rapat-rapatkan saf. Imam sebut berulang kali. Kalau dalam kitab Muniatul Musalli, dalam kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Arsyad Al-Banyari, dia tulis afdal imam pusing pada makmum. Ah, macam ni. Sebelum nak angkat takbir tu berhadapan, biasa ada imam dia pandang kiblat dia. Nah, dia luruskan saf, rapat-rapat, makmum belakang dia biasanya. Afdal lagi pusing sebelum nak Allah takbiratul ihram, sebelum pusing dulu bismillahirrahmanirrahim, istauf sufufakum, luruskan saf, rapat-rapatkan saf, kalau ada kosong yang belakang tolong penuh. Afdal bagi imam berhadapan dulu. Dulu di saat imam sebut macam tu, berapa ramai kau tengok aku? Nah, kita tarik jemaah rapat dengan kita, bahu bertemu bahu, dia tengok kita macam nak makan kita. Nah, kita nak tarik rapat. Ni Allah Ta'ala bagi pada kita satu sudut yang berbeza. Engkau jarak-jarak lah, aku bagi lagi senang. Daripada pandangan tu, Allah Ta'ala senang hinakan kita. Nah,
Sedulu imam sebut, ustaz sebut, penceramah kata, lepas habis solat isyak, solat subuh, zuhur, asar, maghrib, asar, jumaat, apa-apa, majlis-majlis, bersalaman, berjabat. Dalam hadis kitab Tajzibul Atraf sebut, Nabi kata apabila satu Muslim dengan Muslim yang lain berjabat tangan, gugur dosa-dosa cik. Gugur. Salam, salam, alhamdulillah, terima kasih Ustaz J, Haji, terima kasih, insyaAllah. Salam, salam, jumpa. Salam tadi tu berjabat tangan lah, bukan salam memberi salam. Assalamualaikum tu perbahasan lain, berjabat tangan. Nah, Allah Ta'ala bagi betul-betul pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, kau jangan salam. Balik, COVID tadi. Nampak? Dalam keadaan Allah Ta'ala memperhinakan kita, patutnya saat ni lah kita semakin ramai dalam rumah Allah. Sebab tu pernah duduk Sayyidina Ali karamallahu wajah mengajar. Sayyidina Ali sahabat Nabi lah. Maksudnya menantu Nabi. Nah, Siti Fatimah anak Rasulullah kahwin dengan Sayyidina Ali. Menantu Nabi lah, menantu Rasulullah. Menantu dan juga sahabat paling afdal nombor 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Betul? Sayyidina Ali mengajar, mengajar, mengajar. Datang seorang hamba Allah, wahai Sayyidina Ali, aku nak tanya pada engkau satu soalan. Apakah beza di antara ujian dan musibah? Hai, Sayyidina Ali ni orang cerdik. Nabi kata, aku gedung ilmu, kata Rasulullah. Kau tanyalah apa soalan pun, aku boleh jawab sebab ada wahyu. Kau tanyalah apa benda soalan pun. Tapi nak masuk dalam satu gedung, dalam satu warehouse, dalam satu tempat ruangan besar, kan biasa ada pintu. Pintu tu aku ibaratkan Sayyidina Ali. Mudah kata, kalau kau ada soalan yang kau muskil, yang kau ragu, yang kau tak faham, kau jangan datang jumpa aku dulu, kata Rasulullah. Kau pergi jumpa Sayyidina Ali dulu. Sayyidina Ali tak boleh jawab, baru kau datang jumpa aku. Mudah-mudah faham macam tu. Lebih kurang, mafhum hadis lebih kurang nak bagi faham macam tu. Nabi kata, aku adalah gedung ilmu, maka pintu babun itu adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tengah duduk dalam mengajar, tunggu dalam perbahasan, datang seorang hamba Allah. Sayyidina Ali, aku nak tanya apa beza antara ujian dan musibah. Kalau kita ujian musibah, lebih kurang lah Ustaz, sama dah. Beza. Kata Sayyidina Ali, kau nak tahu ujian macam mana? Ujian apabila ditimpakan atas satu-satu kaum. Ujian apabila ditimpakan kesusahan atas satu-satu individu, dia semakin dekat dengan Allah. Itu ujian nama dia. Tapi kalau musibah, satu-satu masalah, satu-satu kesusahan berlaku pada kaum ataupun individu tu, dia makin jauh dengan Allah Ta'ala. Itu musibah, kata Sayyidina Ali. Maka tengok saat ni, ni wabak turun ni, ni ujian ke musibah bagi kita? Jangan jawab, masing-masing jawab. Tengok sekarang ni. Nah, patutnya di saat Allah Ta'ala turunkan wabak ni, boleh datang masjid ni. Melaka, Ustaz respect daripada sudut ni. Johor, Ustaz respect. Nah, itu yang kes hari tu turun tu, dah mendadak naik PKP masa tu. Seluruh Malaysia ni tadi dikatakan PKP, betul? Kecuali tiga, tak silap Ustaz. Mana tempat? Nah, Kelantan. Mana? Ada tiga je masa tu. Kelantan, Perlis, satu lagi Pahang masa tu. Nah, semua PKP. Semua, satu Semenanjung, Sabah, Sarawak pula semua. Tapi Majlis Agama Islam Melaka, dia kata continue solat berjemaah macam biasa. Majlis ilmu pun teruskan macam biasa. Tapi SOP ditetapkan. Tengok tak sampai 2 minggu, perap Dato' Ismail Sabri sebut apa? PKP di Melaka ditamatkan. Ini barakah Melaka. Di Selangor, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bermula bulan 8. Akhir 8 kalau tak silap Ustaz, ke awal 9 dah tak ada pengajian agama. Nak pergi solat berjemaah pun tak boleh, kecuali beberapa orang sahaja. Ni Allah Ta'ala bagi. Mana anak-anak kita saat ni? Sebab tu Sayyidina Ali sebut, orang yang berjaya sebenarnya bukan orang ramai anak murid. Mungkin kita cikgu dulu dekat sekolah, baguslah, itu satu sudut yang lain. Tapi kata Sayyidina Ali, orang yang berjaya fi dunia wal akhirah, orang berjaya dunia akhirat, dia boleh didik isteri dan anak dia untuk taat perintah Allah. Itulah luar biasa. Susah nak taat, nak bagi isteri kita dengar cakap kita. Susah, bukan senang. Ustaz tak nafikan.
Nah, kita cakap A, dia jawab B. Kita cakap C, dia jawab D. Orang perempuan. Nah, sebab tu guru ustaz kata, orang perempuan kalau dia duduk 5 orang, nah, dan orang lelaki duduk 5 orang. Okey, perempuan dia duduk 5 orang, lelaki dia duduk 5 orang. Orang lelaki seorang bercakap, 4 dengar. Orang perempuan 4 bercakap, seorang dengar. Ha, tu beza orang perempuan dengan orang lelaki. Nah, maksudnya nak sampaikan pada kita apa? Beza di antara kita ni tadi. Nak didik anak, nak didik isteri, susah. Nah, tetapi kita boleh bawa ni mana anak-anak kita zaman ni. Mana, di mana kedudukan di saat pukul hampir jam 9 malam ni? Adakah sibuk dah basuh motor nak keluar pergi jalan raya? Nah, tidak ada kita kata sambutan nak duduk buat makan-makan, nak buat BBQ, nak buat sembang santai. Tak ada masalah. Islam tak pernah larang. Tapi jangan sampai zuhur tak semayang, asar tak semayang, maghrib tak semayang, isyak tak semayang, subuh tak semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni yang ulama-ulama pesan kepada kita. Solat cukup-cukup penting. Maka jadikan tahun baru kita ni tadi azam. Sehingga Nabi SAW sebut, dua golongan takkan miskin sampai bila-bila. Ni balik pesan pada menantu ibu-ibu, anak ibu-ibu, cucu ibu-ibu. Pesan. Dua golongan Nabi sebut dalam kitab Jauharul Mahub. Takkan miskin, takkan papa kedana sampai bila-bila. Mana? Orang yang pertama, orang yang doakan kebaikan ibu dan ayahnya. Imam doa tadi, Ustaz Zaid doa tadi, Allahumma gfir lana zunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Jangan lupa doakan kebaikan ibu dan ayah. Semua kita ada ibu dengan ayah, kecuali tiga orang ni tak ada. Nabi Allah Adam AS, mak tak ada, bapak tak ada. Siti Hawa, mak tak ada, bapak tak ada. Nabi Allah Isa AS, bapak tak ada tapi ada, ada mak. Kita semua ada mak, cuma hidup ataupun mak mati. Doa kan ibu dan ayah kita, sehingga Nabi kata takkan miskin sampai bila-bila. Takkan miskin bukan dengan makna jadi kaya raya. Jangan faham macam tu. Nah, ustaz, saya doa dah ustaz, mak saya tak pernah tinggal ustaz. Tak jadi pun macam Datuk Alif Syukri ustaz. Ustaz, tak jadi pun macam Datuk Vida ustaz. Aku penampor juga. Nah, bukan kaya macam tu. Tak miskin, lawan dia bukan kaya. Tak miskin, orang yang doakan kebaikan, kesejahteraan mak dan ayah dia, ulama sebut hidup dia berkat. Bukan kaya, jangan faham kaya, kaya salah. Nah, berkat, ustaz ni cukup, ni cukup, doakan mak ayah. Nah, lepas habis solat terutamanya doa. Ustaz, doa ni ustaz, walaupun berulang kali benda yang sama, tak apa ke ustaz? Tak apa. Cuma dalam kitab-kitab muktabar sebut, solat berjemaah memang dituntut bahasa Arab. Solat berjemaah. Tapi kalau solat munfarid, solat sendirian, solat sunat ba'diyah isyak, solat tahajud malam karang, solat hajat, solat taubat, doa dalam bahasa yang mudah kita faham, itu lagi afdal. Maksudnya seorang solat seorang diri, doa dalam bahasa kita faham. Maksudnya bahasa Melayu lah kalau kita ni. Tapi kalau alaikum bil jamaah, maksudnya solat isyak, subuh, doa dalam bahasa Arab lagi afdal. Ustaz, doa yang sama tak apa ke? Tak apa. Ustaz ceritalah dalam bab doa macam ni. Lepas habis satu tempat tu ustaz ceramah tu, ada seorang hamba Allah ni doa sebelah ustaz. Lepas habis semayang solat fardu isyak, kita pun semayang ba'diyah isyak biasa kan, dia pun semayang sebelah ustaz. Dia dah habis dulu dah, dia dah duduk tayat akhir, ustaz masih berdiri lagi baca. Dia pun doa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dia doa afdal puji-puji bagi Allah, lepas tu selawat. Okey, puji alhamdulillah, kemudian selawat. Ya Allah, ya Tuhanku. Dah ustaz kata doa semayang seorang tu lebih mudah dalam bahasa bentuk difahami. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ustaz tengah baca iyyaka na'budu. Dia doa kat bawah. Ya Allah. Ustaz kata apa dia nak doa dalam hati? Aku pun dah tak khusyuk dah ni. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, macam biasalah ya Allah. Amin. Macam biasa.
Nak doa macam biasa lah, ya Allah, aku rasa nak smackdown ni masa tu tuan-tuan. Nak doa lah dalam apa pun, tak ada masalah. Doa macam biasa, dia ingat order roti canai agaknya. Nak, ni macam biasa, roti telur, Nescafe tarik. Nah, jangan, ya Allah ampunkan dosa mak dan ayah aku. Ya Allah, ya Tuhanku, mak ayah aku, ya Allah, dah meninggal dunia, lapangkan kubur-kuburnya, ya Allah. Ya Allah, tempatkan ruhnya bersama para anbiya, para mursalin, para salafus salih. Doakan, takkan miskin sampai bila-bila. Kalau mak ayah masih hidup, doakan. Ya Allah, ya Tuhanku, kau panjangkanlah umur ayahku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau tolonglah, ya Allah, permudahkan urusan ayahku. Ya Allah, ya Tuhanku, murahkan rezeki ayahku, berkatkan umur. Doa. Ni kita doa pun kadang-kadang malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cum balik habis. Nah, doa sekejap je, bukan lama pun. Betul, ada orang kata, ustaz, dalam solat tu pun dah doa. Betul, tak dinafikan. Nah, tetapi apabila lepas habis solat tu, ulama kata tambahkan doa. Pertama, dalam keadaan berwuduk. Betul. Yang kedua, baru lepas sujud. Maksudnya, baru lepas solat. Yang ketiga, menghadap kepada kiblat. Yang keempat pula, alaikum bil jamaah, bersama jemaah. Boleh jadi kita banyak dosa, doa kita lambat, Allah Ta'ala nak terima. Tapi ada daripada kalangan kita ni, doa dia zup, Allah Ta'ala terima. Kita pun tukar amin dengan kita-kita dapat sekali. Ni yang ulama' perbahaskan. Sebab tu doa kita kepada ibu dan bapa cukup penting. Jangan tinggal. Cukup-cukup mujarab. Dan jangan sesekali berbuat maksiat. Satu-satu maksiat yang akan dibayar cash oleh Allah Ta'ala hidup atas dunia, kata ulama di dalam kitab Miftahul Jannah, dalam ilmu tasawuf, dia cerita adalah dosa orang yang derhaka pada mak bapak. Ustaz, saya tak semayang. Allah Ta'ala balas. Dalam akhirat, api neraka dalam kubur. Atas dunia tak balas. Ustaz, dia mencuri, ustaz. Atas dunia kau tak sempat bertaubat, aku humban kau dalam api neraka. Ustaz, saya ni ustaz minum arak, ustaz, engkau mati tak sempat bertaubat, engkau kira besok dalam kubur akhirat. Atas dunia Allah Taala tak balas. Tapi satu-satu maksiat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan buat. Jangan buat maksiat. Bukan kata maksiat lain tu boleh buat, jangan faham macam tu. Cuma yang ni tolong alert sikit, jangan buat. Mana? Derhaka kepada ibu bapa. Kerana ulama' bahas, Allah Ta'ala bayar cash atas dunia. Pertama, rezeki sempit. Orang derhaka mak ayah, rezeki sempit, carilah duit juta-juta pun takkan cukup. Kedua, hati takkan pernah tenang. Maksudnya bundah bulan. Kejap ni, kejap tu, kejap ni. Nah, balik rumah serabut, pergi tempat kerja bergaduh dengan bos, balik rumah bergaduh dengan jiran, dengan adik-beradik bertelingkah. Ada je lah. Nah, pergi pindah rumah baru pun macam tu, berjiran orang baru, berjiran dekat sana. Nah, Allahumma salli ala sayyidina, berjiran dekat Aimulik, berjiran dekat mana? Jasin, berjiran dekat mana? Macam-macam pindah dah, bergaduh. Sebab apa? Cek balik hubungan dengan mak ayah. Yang ketiga, ulama kata, ah ni bahaya ni. Nah, mana? Sekiranya Allah Taala kurniakan zuriat pada dia, Allah Ta'ala kurniakan anak pada dia, anak dia besok akan derhaka kepada dia seperti mana dia derhaka kepada mak ayah dia. Yang tiga, Allah Ta'ala bayar cash atas dunia. Nah, ni jangan duk buat ni. Bukan kata ustaz, habis kalau lepas ni kalau solat fardu saya tinggal pun boleh. Tak, bukan, jangan faham macam tu. Yang ustaz sebutkan ni tadi, tekan. Tonton tengoklah orang berjaya-berjaya. Nah, di belakang dia mesti ada dua wanita. Tuan-tuan, tanyalah siapa-siapa pun orang hebat-hebat. Al-Imam Nawawi rahimahkumullah ta'ala mengaji dalam dia punya sejarah. Nah, tuan-tuan, tanya orang hebat-hebatlah atas dunia ni. Hebat daripada sudut kaya ke? Hebat daripada sudut ilmu ke? Tuan-tuan, tanyalah. Di belakang ni ada dua orang perempuan. Tak ibu dia, isteri dia. Ni, cukup-cukup berbisa. Lepas tu doa orang perempuan, jangan main-main doa seorang ibu. Nah, diangkat tangan sahaja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan Nabi kata tiga golongan takkan ditolak doa ni, betul? Doa orang kena zalim,
Kemudian doa orang dalam musafir. Kemudian doa daripada seorang ibu dan seorang ayah. Jangan main-main mak ayah punya doa ni. Nah, sekali dia angkat tangan saja, ya Allah, ya Tuhanku. Kalau cerita P. Ramli tu anak tanggang tu kan. Nah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lalah jadi patung semua. Nah, tu nak gambarkan, wallahualam lah cerita tu betul ke tidak, tapi nak ambil ibrah, pengajaran. Kau derhaka mak kau, sepak terajang, kau kahwin dengan orang kaya-kaya, tiba-tiba kau balik kampung, kau tak mengaku tu mak kau. Nah, siap bawa makanan favorite lagi, si tanggang tu lagi, naik atas kapal, disepaknya lagi. Nah, tak mengaku mak pula, air masuk, air masuk, air masuk, dengan bendahara dia jadi patung, orang-orang dia semua. Nak gambarkan begitulah. Tapi sebagai kita ibu dan ayah, jangan pernah menzalimi anak-anak. Kita buka ruang dan peluang. Cuma nak cerita hari ni itulah. Kalau kita tak didik anak-anak kita berkenaan dengan azam 2021 nak masuk ni, adab ini yang cukup-cukup membimbangkan kita. Nah, kita bimbang 9 bulan lagi ni, entah apa berlaku ni. Nah, ustaz yakin Melaka pun kes teruk. Nah, anak luar nikahnya berlambak-lambak. Nah, ustaz biasa kalau balik di rumah mak ayah tu di Ampang tu, nah, ada berkuliah di Hospital Serdang. Hospital Serdang tu kenal dengan ustaz yang bertugas dalam tu. Dia ada quarters, ustaz mengajar dekat surau. Dia kata, ustaz, saya dah naik tension dah, ustaz. Tension apa pula? Dia ustaz juga, tapi ustaz bertugas dalam tu. Seorang perempuan ni, ustaz, saya ni, ustaz, dah lama duduk sini. 2010 dah duduk. Tak tahulah nak cakap macam mana, ustaz. Ustaz bayangkan dia mengandung, 4 kali datang Hospital Serdang, 4-4 tak ada suami. 4-4 tak ada si baby dia tadi, 4-4 tak ada bapa, ustaz. Sayalah, biasakan kita dalam Islam kan azan, betul tak? Lahirkan anak tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu qamatkan telinga kiri, betul? Jadi dah tak ada suami, ustaz ni lah yang perginya, Ustaz Azman. Dialah pergi. Nak cerita anak luar nikah ini berlambat-lambat. Orang yang berkahwin pula tak dapat anak pula, Allah Ta'ala uji. Ini nak kata ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati oleh Allah, gunakan kesempatan. Ruang dan peluang kita ni tadi, bukan cerdik itu adalah menjadi kayu ukur untuk mengharap mardatillah daripada Allah. Nah, kalau nak kata cerdik tu, iblis tu bapak segala cerdik. Betul? Iblis. Nah, orang meniaga dia buat bergaduh dengan orang meniaga. Betul? Iblis, cerdik iblis. Nah, kalau mengaji dengan Al-Habib Ali Zainal Abidin, Al-Habib Tuan Guru sebut gitu, iblis bukan cerdik, iblis licik. Tapi kalau bahasa kita sebut, pintarlah otak dia. Betul? Pengurusi dengan pengurusi bergaduh. Penceramah dengan penceramah bergaduh. Ustaz dengan ustaz bergaduh. Pemen kereta dengan pemen kereta. Dia takkan buat ustaz bergaduh dengan makcik jual gom pisang. Buat apa? Nah, dia tak buat iblis. Dia kepala otak, dia cerdik iblis ni. Licik. Nah, berapa ramai orang berniaga sama berniaga, hantar benda-benda tak elok, sihir dan sebagainya. Berapa ramai? Apa ramai? Sahabat ustaz pegawai perubatan Darul Syifa. Nah, almarhum Tuan Guru Haji Harundin. Nah, ustaz letih dan ustaz. Main dengan jin ni, main dengan setan ni, duk main hantar sihir. Baru ni pergi berubat satu rumah. Nah, dia berniaga sampai orang kata kedai dia tak nampak lah apa benda lah. Saya pun pergi berubat. Nah, nak dijadikan cerita ustaz, kebetulan dekat kedai dia tu ada DB, fuse tu. Tu, macam dekat belakang tu. Ada fuse tu, yang kalau kita blackout, kita tolak je naik atas. Fuse box dia panggil. Kan? Pergi berubat ustaz, saya baca ayat ustaz dengan izin Allah. Orang sihir pun hantar dengan izin Allah. Jangan kata saya takut sihir. Eh, Allah Ta'ala izinkan kau. Nah, kita nak berubat pun dengan izin Allah. Jangan kata orang sihir kita takut. Tak, kita takut dengan Allah SWT. Dia nak hantar sihir, hantar. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak jadi. Berubat. Rupa-rupa dekat kedai dia pergi berubat. Nah, sahabat ustaz ni renjih. Dengan izin Allah Ta'ala, jatuh satu bunjut. Satu bunjut warna kuning. Nah, rupa-rupanya dalam tu ada paku lah, ada rambut lah. Orang nak tutupkan kedai dia. Kalau fikir logik lah, takkan tak nampak atas fuse box tu ada benda tu, betul? Fuse box bukan tinggi pun. Sebab tu dia letak rendah, kita boleh tolak, betul? Macam kat rumah kita tu, dia tak ada letak tinggi-tinggi sampai nak kena ambil tangga. Tak, sebab dia takut blackout, tolak pakai tangan je lah. Kalau fikir logik, takkanlah tak nampak. Ni iblis punya kerja. Patutlah saya meniaga, orang duk kata saya tutup. Padahal mana dia saya tutup ustaz?
Hari-hari saya berniaga. Rupa-rupanya orang-orang yang dikenali sebelah-sebelah tu buat khianat pada dia kerana kedai dia makin ramai. Ini manusia ni Allah Ta'ala bubuh sifat dengki. Nah, ada lagi seorang sahabat tu, dia berubat juga. Nah, duduk jiran datang, kalau balik rumah ni bergaduh laki bini, bergaduh, kau maki aku, aku maki. Tapi bila keluar okey. Tak tahulah ustaz kenapa, pergi berubat, jumpa dengan sahabat saya ni, Ustaz Afif nama dia. Pergi berubat dengan izin Allah Subhanallah. Rupa-rupa ditauknya apa, Allah SWT, tanah kubur depan rumah. Nah, duk buat bukan-bukan, rupa-rupanya jiran sebelah dengki dengan dia. Pun ada juga jiran sebelah ni dia tak apa baik dengan laki bini dia. Sebelah tu laki bini tu okey, bahagia. Tak senang duduk yang sebelah ni, tengok jiran sebelah bahagia, mangkuk hayun betul. Nah, patutnya kau perbaikilah diri kau, bukan kau pergi hantar benda bukan-bukan. Ni kata akhir zaman. Sebab tu ulama pesan almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Pondok Si Kedah waktu Ustaz mengaji lu. Dia pesan, wirid lepas habis daripada solat jangan tinggal. Terutama ayat kursi 9 wakaf. Last ni sebelum kita habis ni. Nah, ustaz kalau dapat mic ni pukul 1 pagi pun tak habis ni. Nah, speaker sedap pula ni. Nah. Jadi last sebelum kita mengakhiri kuliah kita, ustaz nak bagi satu ijazah. Yang mana ustaz terima ni daripada almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa. Lepas habis daripada solat kelang kabut, ada urusan lain apa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak sempat duduk, tak ada masalah. Yang baiknya duduk dulu. Okey, ustaz, saya sakit perut ustaz. Assalamualaikum ustaz, nak pergi tandas. Okey, tak ada masalah. Lepas keluar tandas baca. Ustaz, assalamualaikum. Saya nak ambil isteri saya bertugas, ustaz. Dia baru balik jual, dia kerja dekat Giant, dia kerja dekat Ion. Saya dah lambat ni, ustaz. Pum saya. Ustaz, saya nak ambil anak saya tuition. Tak ada masalah. Okey, ada urusan tak ada masalah. Tapi kalau tak ada apa-apa, duduk dulu. Tok Guru kata lepas daripada solat, ibu-ibu, ayah-ayah, jangan lupa baca ayatul kursi. Bacalah macam mana tadi tu, gerbak-gerbuk nak baca astagfirullah la ilaha tu baca, tapi jangan gugur ayatul kursi 9 wakaf. 9 tempat berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Berhenti pada perkataan wa la ya'uduhu hifzuhuma. Biasa kita sambung wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim, betul, biasa, tak salah. Tapi ni ustaz nak bagi satu ijazah. Nah, dan pada perkataan illa bi idzni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Pada perkataan illa bi idzni tu tiap-tiap kali baca qasad. Maksudnya lintaskan dalam hati kita, tak ada siapa mampu memberi mudarat, tak ada siapa mampu memberi manfaat pada kita kecuali Allah Ta'ala. Niat pada perkataan illa bi'idhni. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'usul sunata wa lana wa ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni ya'lamu ma illa bi'idhni tu lintaskan dalam hati kita, hanya kepada engkau sahaja ya Allah mampu bagi mudarat pada aku, engkau sahaja yang mampu untuk memberi manfaat. Sebab akhir zaman, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, manusia ni tadi suka lawan hukum hakam Allah Ta'ala. Ya. Lalukan. Kita lalukan saja. Nah, pada perkataan illa bi'idznih tu kita lalukan saja. Macam kita tengah sebut ayatul Quran, kita tengah baca ayat suci Quran, kita lintaskan, ya Allah, ya Tuhanku, di saat ini engkau sahaja yang mampu memberi manfaat dan engkau sahaja yang mampu memberi mudarat. Pada perkataan illa bi'idznih tu saja. Nah, kemudian baca 9 waqaf. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Berhenti situ. Wa huwal 'aliyyul 'azhim. 9 waqaf. Nah, kerana manusia di akhir zaman macam-macam perangai.
Kalau orang Melayu selalu sebut apa? Rambut sama hitam tapi hati lain-lain, kan? Orang tua-tua selalu sebut macam tu. Nah, jadi gunakan ruang dan waktu yang ada, banyakkan ibadah pada kita, tingkatkan amal dan takwa kepada kita untuk masuk 2021 yang Ustaz yakin penuh dengan cabaran, penuh dengan ujian, penuh dengan musibah yang Allah Ta'ala bubuh di hadapan kita. Jadi Ustaz nak minta kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua, sama-samalah kita renungkan kembali apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi Allah. Berapa banyak dah kita beribadah kepada Allah. Nah, jangan pernah kita kenal erti lelah dan putus asa. Mengajilah. Nah, sampai mengaji biar sampai kita mati. Nah, Nabi SAW sebut, tuntutlah ilmu daripada buayan sehingga dalam liang kubur. Mengajilah. Nah, kalau ibu-ibu ada duit sikit, jangan malu-malu. Nah, boleh jumpa Ustaz Zaid ke mana-mana ke, penceramah berlambak-lambak boleh hajar datang rumah mengaji Quran. Mengajilah. Jangan sampai lip bata pun, baca Quran pun kita tak boleh. Nah, tak pandai tak jadi masalah. Bukan itu masalahnya. Yang masalah tak nak belajar. Itu isu dia. Tak pandai tak apa. Nah, ada satu orang hamba Allah, Ustaz mengajar siratal labi. Bukan siratal ladhi. Terkejut Ustaz. Ji, cuba baca dia. Ihdinas siratal ladhi. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal labina an. Ustaz rasa aku salah dengar ke, dia salah baca ni? Ji, ulang sekali lagi. Siratal labina an. Siratal labi kau. Nah, siratal ladhi. Tapi tak apa, dia nak mengaji, dia nak belajar. Allah Ta'ala takkan tanya. Nah, orang yang tak reti, tergagak-gagak nak mengaji Al-Quranul Karim, boleh dua pahala. Pertama, pahala belajar. Yang kedua, pahala baca satu huruf 10 poin Allah Ta'ala ganjar. 10 pahala Allah Ta'ala ganjar. Nah, bukan Ustaz nak belagak tak nak cerita. Buka lah muka surat berapa pun, Ustaz boleh baca. Tak ada masalah. Nah, surah Al-Mulk ke, kita boleh baca. Kita dapat satu poin je. Satu huruf, 10 pahala. Tapi pahala mengaji tak dapat. Maksudnya pahala belajar tak dapat, sebab kita dah boleh. Tu kata, dengan Allah Ta'ala ni, dia bukan dengan manusia. Macam kalau kita kerja dengan manusia. Contoh, kita tukang masak. Semua masakan kita pandai. Bos bayar gaji mahal ke murah dekat kita? Mahal lah Ustaz. Ustaz semua boleh masak. Masak Thailand boleh, Itali boleh, spaghetti boleh. Apa lagi? Semua Ustaz boleh. Ada seorang lagi tukang masak datang, saya tak pandai masak. Pandai masak apa Encik? Maggi dengan air pandai masak. Nah, aku bagi gaji kau sebulan 300 je. Tapi dengan Allah Ta'ala, tak pandai pula Allah Ta'ala bayar gaji lebih pula. Nah, itu kata Allah Ta'ala. Macam tu juga kita takut dengan makhluk, takut dengan singa, takut dengan polis, takut dengan ular. Kita jumpa lari. Tapi kalau kita takut dengan Allah, bukan lari. Makin kita dekat, makin kita dekat, makin kita dekat. Kita takut dengan Allah ni, banyaknya maksiat Ustaz saya buat. Bukan makin jauh, makin dekat menghampirkan diri kepada Allah. Mana kalau dalam dunia kita, realiti hari ni, masjid dan surau lah tempat untuk kita dekatkan diri pada Allah. Nah, bukan Ustaz kata tempat lain tu tak dekatkan diri pada Allah. Bukan. Kebiasaannya, masjid tu solat jemaah, masjid tu ada jenazah akan diimamkan ataupun disemayangkan, masjid tu tadi buat majlis maulud, masjid tu tadi baca Quran. Di situlah tempat untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustaz rasa cukup dululah kuliah kita ataupun ceramah perdana kita pada malam yang mulia ini. Ustaz mohon maaf banyak-banyak sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara dalam hampir sejam lebih kita berceramah. Ustaz mula tadi lebih kurang dalam 7.40. Dalam lebihlah 1 jam lebih. Mudah-mudahan Ustaz kini orang kata mohon maaf sekiranya ada tersalah bahasa, tersilap bicara, terlancar lidah dan sebagainya. Dan Ustaz doakan ibu-ibu, ayah-ayah yang menghadirkan diri pada malam yang mulia ini, orang kata sebahagian daripada penghuni-penghuni ahli syurga insya-Allah. Yang hadir pada malam yang mulia ini, mudah-mudahan insya-Allah mendapat syafaatul uzma, mendapat syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz rasa insya-Allah ada masa, ada rezeki lagi kita berjumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita. Nah, insya-Allah Ustaz, orang rumah Ustaz orang Tampin. Orang Negeri Sembilan, tapi ayah mertua Ustaz tu asalnya Padang Temu sini.
Nah, jadi ada lah juga family tu, tapi jaranglah ke Melaka ni. Nah, sebab ustaz masih lagi menuntut di Madrasah Adiniyah Bakriyah Pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Nah, masih duduk di sana lagi. Banyak di sana. Cuma sekarang ni belum mula pengajian sebab cuti sehingga 20 hari bulan 1. Sama macam sekolah jugalah, madrasah tempat ustaz mengaji tu. Nah, masih lagi orang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ditangguhkan seketika daripada pengajian. Itu datang daripada Kelantan tu. Nah, kemudian lalu nak balik ke sebelah selatan ni. Nah, lalu ke Gambang tadi tu. Dan rumah pun ada di sana lah. Nah, jadi ustaz mohon maaf lah kalau ada terkasar, terlambat dan sebagainya, kehadiran ustaz di sini dan sebagainya, ustaz mohon maaf. InsyaAllah kalau ada peluang, ada ruang lagi, insyaAllah kita akan bertemu pada slot-slot yang akan datang. Dan ustaz nak meminta sekali lagi, sekiranya kalau ada daripada kalangan ibu-ibu, ayah-ayah yang terasa hati, orang kata ustaz ni tadi bercakap benda yang tak sepatutnya, ustaz mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala nampakkan kita, pandangkan kita dengan pandangan rahmat, dan seterusnya akan mengizinkan kita semua untuk masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna ولا تحنا واعفنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا يا مولانا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.